gue sempat operasi sampai 3 kali gara-gara gue main bola dan cedera. Karena gue nggak bisa stop main bola, gue memberontak sama diri gue. Setelah operasi, dia nyaranin biar nggak main bola lagi. Maksud gue di sini dokter hanya menyarankan, cuman gue berusaha buat bangkit lagi. Dan akhirnya gue lawan rasa takut itu, gue bisa bangkit, dan sampai sekarang kaki gue nggak apa-apa lagi. Gue menekuni sepak bola ini udah dari kecil. Gue suka main bola, cita-cita gue dulu jadi pemain bola. Sempet stop juga agak lama, dan gue juga sibuk juga buat kuliah. Membagi waktu antara sepak bola dengan kuliah itu sangat susah, tapi gue bersyukur bisa mengimbanginya. Apapun yang kalian kejar, kalian bisa fokus dengan hal itu. Jadi gue berharap buat kalian semua yang nonton, jangan pernah takut buat bermimpi, karena mimpi akan dekat kalau kalian niat dan kalian terus berusaha.